Sana. Hai, ngapain? Temenin aku ya. Yuk, ngapain, Dek? Aku jadi bosan. Terus aku lapar, terus aku belum ngantuk, jadi aku mau masak. Masak apa ya? Tapi nggak ada apa-apa lagi selain mie. Masa aku makan mie, tapi udah lama sih nggak makan mie sih. Bentar, bentar. Aku jadi kita aku mau masak mie, nggak apa-apa kan? Boleh lah ya makan mie. Udah lama nggak makan mie, udah 2 minggu. Nggak apa-apa. Karena lagi ngapain? Aku di sini udah pada tidur, jadi cuma aku doang yang masih bangun. Terus keren banget, aku udah bisa nyalain kompor. So proud. Bosan. Terus kayak tadi kan aku kegiatan kan, terus makannya tuh di teater tadi. Pulang aku nggak makan lagi, terus tiba-tiba lapar, jadi why not. Udah 2 minggu nggak makan mie, nggak apa-apa ya kan, ini belum malam-malam banget gak sih. By the way, aku tadi abis top up gold. Keren. Lagi ngapain? Gimana, kalian udah war tiket buat graduation Jiareel Makaib? Gimana hasilnya? Mie goreng apa mie kuah ya? Mie goreng sih, udah fix. Mie goreng. Ini aku lagi di dapur, by the way. If you guys wondering. Nih, ASMR. Bungkus mie. Ini mamaku nggak tahu nih, aku makan mie diem-diem aja ya. Kalau aku diem, aku artinya lagi fokus. Ya guys, maaf ya. Aku nggak pengen pakai cabai, soalnya udah malam takut sakit perut. Jadi pakai cabainya dikit aja. Tapi aku biasanya makan kok cabainya, keren kan? Oh my god, I forgot. Aku lupa ambil sumpitnya, gimana dong? Dari aku nggak bisa baca komen kalian dulu, aku lagi masak. Lagi sibuk. Ay, lagi sibuk, ay. Ntar aku tinggal dulu mau ambil sumpit. You make me feel special. Tapi
Tapi ini belum malam-malam banget tau. Belum malam-malam banget, jadi gak apa-apa gak sih? Udah 2 minggu kok, weh alasannya udah 2 minggu gak makan. Iya tapi emang udah 2 minggu aku, malah di rumahku peraturannya sebulan sekali cuma boleh makan mie. Ini udah 2 minggu, eh kok sebulan sekali, seminggu sekali. Ini udah 2 minggu. Tapi sebenernya seru tau bikin mie, tapi yang paling males tuh nyucinya gak sih? Nyucinya. Suara aku dengeran gak sih? Kedengeran kan? Tapi nanti kalau aku udah selesai masak, aku gak bisa ngomong kenceng-kenceng, soalnya udah pada tidur. Takutnya kayak aku mengganggu, berisik gitu. Tapi kan soalnya kan kalau aku showroom biasanya kan kayak berisik banget gitu ya. Oke, sudah selesai. I like my noodles a little setengah mateng sih, maksudnya nggak lembek-lembek amat gitu. Aku masih suka yang sedikit keras. Siapa yang suka juga? Nggak sih, tergantung mie-nya sih. Mie, kalau mie goreng lebih suka sedikit keras. Kalau mie kuah lebih suka lembek. Tapi aku jarang makan mie kuah, jadi suka juga sih. Tapi kalau disuruh pilih mie kuah atau mie goreng, lebih suka mie goreng. Oh, mie goreng mantep, mie goreng. Udah, aku udah selesai. Easy peasy lemon squeeze. Dan kuncinya nanti aja kita ini dulu, kita aduk dulu ya. Baunya sampai ke situ enggak? Nah, kalian pasti iri banget sih, kalian pasti juga mau makan mie kan. Aku nggak tahu sebenarnya lebih sehat mie-nya dimasak lembek atau dimasak agak sedikit keras, soalnya aku nggak tahu. Tapi aku nggak peduli juga sih. Kan makan mie aja udah nggak sehat, jadi kayak nggak usah cari ini apa namanya. Aduh, mau ngomong apa sih, nggak lupa. Maksudnya kan ada, maksudnya kan tadi kayak ada yang komen gitu kan, makan mie maksudnya nggak sehat gitu. Makan apa dimasaknya masih agak keras, tapi makan mie aja udah nggak sehat, jadi kayak there's no set. Itu pasti Amanda pasti lewat. Aduh, kenceng banget suaranya, maaf ya. Duh, aku aku lagi fokus ngaduk, kayak gak boleh ada yang enggak keaduk gitu. It's crime. Maaf ya, aku kedebak-kedebuk banget. Kaget? Woi, ngapain? Ih, bobo itu, dilihat mami di CCTV belum bobo jam segini. I told you. What? Nggak boleh ngomong merek lagi showroom. Tidur, woi. Yeah. Awas ya. Kaget, sumpah tiba-tiba muncul out of nowhere. Nggak usah deh bikin panik gitu. Aku nggak on cam, maaf ya. Aku mau berdoa dulu bentar. Amin. Sebenarnya mami kan, aku punya CCTV di rumah. Sebenarnya mami aku bisa lihat sih aku makan mie, tapi kayak aduh nggak tahu sih. Kan mami aku lagi di luar kota, guys. Udah.
Iya, aku mau mau pamer mie-nya. Aduh, sebenernya kurang telur sih, tapi aku lagi repot ih pakai telur, lagi enggak. Maksudnya lagi pengen cepet gitu. Aku udah doa, aku mau first bite. Jadi, ini kayak ASMR gitu. Ya, mending kalau kalian dengerin showroom ini pakai earphone sambil tiduran di kasur ASMR makan. Iya, biasa aku pakai telur tapi karena repot gitu kayak udah malam aku males. Tebak ini suara apa? Yang benar dapat kasih sayangku. Ih benar, sumpit. Selamat, kamu disayang sama Jesse. Yang jawab garpu sama piring nggak disayang. Kalian gimana? How's your day? Aku dengar suara motor, maafin ya. Maafin. Emang di sini caper-caper terus kalau setiap aku showroom gitu. Ya, besok aku try out day 2, day 2. Day pertamanya kemarin. Hari ini libur sekolah. Terus besok try out hari kedua. Geography. I'm pretty good at geography. Enggak sih, enggak pretty good juga. Cuma kayak, ya oke lah, oke. Ooh, the slurp. Ayo kita tes dulu. Ayo coba. Jangan deh. Aku insecure ngomongin pelajaran. Insecure. Jadi lapar. Yes, it's a sign for you to make your meat right now. Aku barusan minum pakai gelas Barbie-ku. Barbie. Kalian lebih suka mie-nya kalau bikin mie lebih suka lembek atau masih agak keras? Kalau aku sukanya yang masih agak keras. Lalu aku lebih suka mie goreng. Soalnya kenapa? Karena menurut aku kayak bumbunya kayak lebih berasa kalau mie goreng gitu loh. Kan kalau mie kuah lebih berasanya di kuahnya kan. Kayak aku lebih suka mie. Lebih suka mie-nya, jadi kayak pasti lebih enak kalau nempel di mie-nya bukan di kuahnya. You know what I'm saying, right? Oh my god, aku barusan gak sengaja menonjok HP aku, maaf ya. Kenapa sih? Kalau kata mami aku gedebak-gedebuk. Rusuh maksudnya.
tapi instead of ngomong rusuh, dia ngomongnya gedebak gedebuk. Maaf ya. Kayaknya bener-bener. Ada suara motor terus. Perasaan kemarin gak ada. Mungkin dia tahu aku mau showroom hari ini. Tadi mau ngomong apa lupa. Oh, ingat gak sih yang showroom yang aku waktu itu, yang abis, yang aku pakai baju biru itu, yang aku lagi tinggal di Bali, aku sendirian. Itu aku lagi sendirian di rumah, tahu, yang aku numpahin, yang aku ngepel, ingat gak? Yang aku nggak sengaja nyenggol air terus tumpah. Itu aku lagi sendirian. Terus kayak aku showroom. Cisengku yang ketiga tuh. Udah dong, lihat gak postnya dia. Aku ngomong happy birthday dear Rosie. Tuh, tes kriuk. Mantep gak sih, mantep. Kok bisa ya orang-orang kalau misalnya lapar malah nontonin video makan, bukannya benar-benar makan tapi malah nontonin video. Bukannya makin lapar ya? Emang ada orang cuma dengan nonton video makan aja tiba-tiba jadi kenyang? Ci, makan berapa bungkus tuh lama banget. Kenapa sih? Kan makannya sambil ngomong. Nanti aku makan doang. Nggak sambil ngomong. Pada ini. Ngomong dong gitu. Ini aku bikin cuma satu bungkus. Tapi sebenernya kurang sih satu bungkus. Iya gak sih? Tapi kalau dua kebanyakan. Ini gak apa-apa. Ini cuma lapar iseng doang. Gak perlu sampai bikin dua. Tapi iya sih, tapi kan ada yang jumbo ya. Aku pernah juga makan yang jumbo, itu pas banget sih. Kayaknya kita harus belinya yang jumbo aja gak sih? Tapi di rumahku mie gorengnya lagi tinggal sedikit, sisanya banyakan mie Korea, mie Jepang gitu loh. Gak tau soalnya mamiku lagi suka mie import gitu. Emang iya bumbunya beda? Kok bisa? Lebih enakan yang jumbo atau yang biasa? Enakan biasa. Aku lupa rasanya mie jumbo yang goreng gimana. Tadi kapan-kapan aku buktikan. Tapi kayak enak-enak aja. Buset. Mie jumbo 2 plus nasi dan telur dan bakso. Gila. Kenyang sih itu sih. Tapi buat aku itu kebanyakan banget sih. Apalagi tambah nasi. Maksudnya at least kalau makan mie pakai nasi satu gitu. Tapi tadi dua. Wah. Gak bisa. Aku tidak bisa. Palingan mie-nya sih habis. Nasinya gak habis. Maaf banget.
Aku sih gerabak gerubuk. Gerabak gerubuk. Tapi aku dulu, aku juga dulu sebenarnya makannya, makannya harus pakai nasi dulu wajib. Tapi waktu masih kecil. Sekarang udah gede. Aku sekte makan makan mie normal, nggak dipisah bumbunya. Aku kesel, soalnya kayak you guys cannot take the joke gitu loh. Kalian pernah giginya rusak? Eh kok rusak? Giginya copot gak sih? Pasti pernah gak sih? Aku takut deh kalau gigi aku sakit. Terus kayak kan udah ini ya, udah sudah bukan umurnya gigi apa sih, gigi susu ya. Aku takut kalau misalnya harus dicabut. Aku jadi benar-benar ompong takutnya. Tapi enggak, sekarang enggak sakit giginya. Gigi aku sehat. Aku aja kalau gabut, aku sikat gigi. Beneran, enggak bohong. Kalau di rumah aja gitu loh. Emang ada gigi emas? Aku kira itu kayak cuma aksesoris gitu doang. Tapi nggak pengen sih gigi emas, kerenan gigi biasa. Udah mau habis minyak, sedih. Terus biasanya ini minyak yang bumbunya lebih mantap gitu. Aku harus apa ya? Aduh, aku lupa. Aku seketika nggak bisa bahasa Indonesia. Kayak aku di otak aku mau ngomong sesuatu, tapi aku nggak tahu kata-katanya. Enggak bikin satu lagi lah. Enggak boleh. Kenapa kalian belum tidur, woi? Ntar aku sebelum tidur mau kirim PM dulu. Kamu kenapa yang kamu yang kenapa belum tidur, woi? Oh, lagi makan mie. Makan mie itu adalah sebuah kesibukan, oke? Tidak bisa diganggu. Kita harus benar-benar membersihkan piring ini. Kan pernah gak sih dengar ini, dengar kayak makannya harus bersih. Kalau makannya nggak bersih, nanti jodohnya mukanya nggak bersih. Itu kata mami aku, tau. Aku gak percaya, tapi masa jodohnya di judge, maksudnya ditentukan dari gimana cara kamu makan sih. Aku sama ini makannya sebenarnya jarang sih bersih, maksudnya bener-bener kayak kinclong gitu. Aku gak percaya.
Aduh, ini ada bum, ini ada ininya, ada mie kecil-kecilnya. Tapi nggak bisa dimakan pakai sumpit. Aduh, aku males nyucinya tahu. Tapi kalau aku cuci piring nanti kalian mau temenin nggak? Kan harus temenin ya. Jujur aku takut ke dapur, ini udah malam. Udah berhasil dimakan mie yang susah itu. Apaan, masa cuci piring cuma 48 detik? Si 48 banget tuh. Tapi biasanya aku sebenernya abis makan aku ngaso dulu bentar. Kayak bengong gitu, kalau abis makan mie kayak bengong terus kayak masih jilat-jilatin sumpitnya gitu. Sebenernya mager banget sih. Aku pengen deh punya robot yang bisa bantuin aku cuci piring. Cuci piring kayak tercapek gak sih? Gak juga sih, gak tercapek, tapi kayak mager. Cuciin dong guys, nanti aku bayar, mau gak? Ayo Jessie, gak boleh malas cuci piring. Ada dishwasher, aku belum punya dishwasher kak, maaf ya. Nanti aku bayar pakai duit beneran. Syaratnya harus cuciin dulu piringnya. Udah ngantuk belum? Belum. Aku bisa gak ya nyawer diri aku sendiri? Aku sisa gold aku 198. Aku tadi cuma top up rahasia, hehe. Tadi aku kasih boneka dari rumah 2 ke Kak Indah. Ih, jorok banget lap aja pakai tisu. Ketahuan gak pernah cuci piring. Ya tadi aku ranking 63 di showroomnya Kak Indah, keren kan? Haha. Gimana cara bayar pakai gold showroom sini? Ih, mau dong bayarin gold, gimana caranya? Tolong beliin aku gold untuk bisa jadi atlet showroom. Maksudnya menamatkan showroom apa sih? Dari tadi kayak komennya menamatkan gitu. Terus kayak kalau misalnya ada apa gitu, kayak menamatkan, apa sih maksudnya menamatkan? Menyelesaikan. Emang ada selesainya? Maksudnya apa menamatkan showroom? Gak ngerti. Ya, saya ternyata itu inside jokes. Tolong jangan main inside jokes di sama aku nggak ngerti samsek. Tapi aku pengen ngerti, makanya kalian jelasin dulu dong biar asik. Udah kelar makan, udah, tapi lagi ngaso bentar mengumpulkan niat buat cuci piring. Disingkat-singkat aja, sok-sokan biar keren aja gitu. Cuci pir. Kayak lagi sleep call sama you ke penye.
Padahal dulu aku kalau misalnya abis, maksudnya abis dari luar gitu, abis dari luar aku kayak selalu, aku ngaso dulu kayak sejaman gitu. Kalau waktu belum pandemi, kayak ngaso dulu, saya capek banget gitu kan. Tapi kayak pas dulu pas belum pandemi, pas abis show gitu, aku pulang-pulang gak langsung mandi. Kalau sekarang harus langsung mandi kan, pasti nggak tahu ada virus apa, ada bakteri apa di baju, jadi kayak bener-bener harus langsung mandi dulu. Apa sih rematik, cuci piring malam, apanya rematik, tangannya kah rematik? Aku tadi kan habis dari luar, terus udah mandi, jadi sekarang udah mandi. Rematik mendengarkan kamu yang jadi stop, Alif, katro banget. Apa nggak malu sama 1.144 orang yang nonton? Baru pertama kali masuk showroomnya. Hai, welcome. Ya udah aku cuci piring sekarang daripada kalian nanti jadi malah leave, malah tinggalin aku. Aku OTW dulu ya ke dapur, temenin ya. Aku OTW ini lagi jalan. Ntar aku nggak bisa buka dapur, tangannya penuh. Malam-malam suka banyak suara motor tau. Terus dapur aku ada jendelanya, jadi kalau dengar suara angin, ini aku lagi di dapur. Mungkin abis ini aku ngomong nggak bisa dengar suara, soalnya ada suara air. Takut banget tiba-tiba kameranya nyala. Ini banyak yang harus aku cuci. Ada panci, ada saringan yang buat angkat mie-nya, dan piring, dan juga sumpit. Bentar ya, aku cuci piring dulu ya. Aku nggak ngomong. Kenapa sih harus kayak pakai izin dulu gitu? Kalian harusnya harus lihat cara aku cuci piring. So efficient. Apa sih orang naik motor malam-malam, buannya siang-siang aja? Itu pada mau Sunmori ya, Sunmori. Iya, Sunmori kan ini juga bukan hari. Berisik banget pasti showroom aku, kayak aku lagi di luar gak sih, kayak lagi di jalan raya, maaf ya. Kalau nonton showroom aku pasti selalu ada suara motor as a background. Ini back sound. Iya, soalnya ini di dapur aku tuh kayak ada jendela dan ini tuh emang, tapi jauh, jaraknya jauh gitu loh, tapi kayak
terbuka. Tapi bagus kalau misalnya masak-masak ada asapnya tuh, jadi langsung keluar, nggak ke dalam rumah gitu loh. Gue I'm almost done, aku lagi sabunin semuanya, bisa langsung dibilas at the same time. Selalu sediakan dua gunting guys di dalam rumah. Gunting yang pertama untuk membuka, menggunting bumbu-bumbu. Yang kedua gunting kertas-kertas. Jadi nggak gabung gitu loh. Jadi lebih bersih ya kan. Abis gunting, abis buka bungkus bumbunya pasti harus dicuci gak sih guntingnya? Karena kan biasanya kayak suka nempel gitu loh. Atau aku aja yang buka apa namanya, buka bumbu aja harus digunting, guntingnya harus kena bumbu. Lu nggak tahu aku ngomong apa lah, kan denger suara air aja lah ini. Udah selesai. Tunggu aku keringin tangan aku dulu. Kompornya biar bersih. All done. Ada yang komen kayak lagi di kali. Serem banget suara pintunya, kayak film setan. Udah, aku mau duduk di sofa aja lah, capek aku. Kalian mau aku showroom sampai jam berapa? Bentar, aku mau lihat Twitter dulu. Udah, aku udah selesai main Twitternya. Aduh, aku pengen pakai foto deh, tapi aku nggak punya foto. Apa ya, aku mau melakukan presentasi kan, pasti kangen showroom aku presentasi kan. Apa ya, aku nggak punya foto. Ini kalian mau lihat patung lagi pargoy gak? Lihat deh. Keren kan? Aku mau presentasi isi galeri aku. Kok kalian gak komen sih? Komen dong. Tapi itu tangannya kepotong, maaf ya. Terus dia mana pakai masker lagi? Soalnya lagi pandemi kan. Komen dong, jangan diem. Komen yang berisik. Biar akunya gak nanya lagi ngapain. Maaf ya, barusan aku gak sengaja kepencet keluar showroomnya. Kok ini set up showroomnya masih, by the way, ini udah ada kalian di podium, aku udah gak sendirian lagi, baru nyadar, ya udah balik normal lagi. Ih, kok komennya diem lagi sih? Oh, enggak, ternyata aku yang nge-lag ya.
Ya, ternyata aku kemarin aku update, enggak, baru tadi sih di update. Iya, nggak di prank showroom lagi. Guys, aku kan ini ya, aku kayak gift apa yang dikasih di showroom yang bakal muncul di history giftnya. Tadi, masa aku kasih boneka dari rumah kan ke Kak Indah? Tapi di SP giftnya nggak ada aku, sedih banget. Tapi aku cuma kasih dua doang, nggak bisa, kalau kasih dua nggak bisa muncul ya. Tapi ini ada yang kasih dari rumah muncul. Aku kasih harus 100, harus 100 guys biar bisa muncul. Aku mau di notis, aku kan caper. Kita harus caper. Caper lifestyle. Enggak sih. Cutie lifestyle. Terus apa guys yang harus aku kasih supaya bisa muncul di SP gift? Aduh, aku sedih banget, bintang pelangi aku habisin. Coba kalau bintang pelangi aku masih ada, aku pasti bakal muncul di SP gift. Nggak bisa, aku nggak punya duit untuk beli tower. Kasih coklat. Emang coklat muncul di SP giftnya? Aku pengen di notice. Disko kemahalan, gold aku tinggal 198 lagi. Apa yang lebih bisa aku beli? Dan nih, budgetnya 198 disko, 198 gold. Itu budgetnya. Minimal harus kasih apa supaya aku bisa muncul di SP gifts? Aku mau dapat bintang pelangi lagi. Apa eventnya ya? Gue harus ikut event apa ya supaya dapat bintang pelangi lagi? Maafin ya, aku kayak tiba-tiba kayak suka keluar gitu. Aku lagi kayak lagi iseng ini nih, iseng apa namanya? Iseng kotak-atik showroom gitu kan. Lagi lihat-lihat foto yang bisa aku pajang, tapi kayak suka ini, suka apa namanya? Suka aneh gitulah. Mau lihat gak aku punya foto ini? Bentar. Ya hilang guys, maaf ya. Tapi bisa gak sih kayak sesama akun gitu? Terus kayak transfer gold bisa gak? Kalau bisa transferin dong. Aku nggak punya foto lagi, isinya foto-foto kayak gini semua. Tapi ini aku punya foto ini. Punya foto aku negatif. Aku sehat. Anak sehat, anak kuat. Aku juga punya foto ini, aku pakai baju Jessica Chandra. Deh, pakai foto ini aja deh. Foto pakai masker. Iya. Sekarang kita harus negatif-negatif. Kecuali negatif vibe. Aku mau minum lagi ya. Bosen. Bosen kok minum. Perut aku barusan bunyi. Ini kalau aku lanjut-lanjut pasti bunyi air. Oh enggak, deng. Berarti enggak terlalu kembung. Sebenernya aku masih
pengen makan gitu loh, tapi nggak mau makan yang berat, mau dessert. Aku mau apa ya, aku mau sesuatu yang mango-ish, mango, lagi pengen mango. Wah, ini dia disco light dari kak Gio Jeci Leci, thank you bro. Barusan perut aku bunyi, dengar gak gara suara air. Jadinya jajan apa tadi? Jajan apa ya? Wow, mango sundae sounds good. Di mana belinya mango sundae? Sekalian ini dong, sekalian linknya dong, link. Maaf ya kalau kalian pakai earphone kan dengar suara perut aku tadi kayak cuit gitu. soalnya ada air dalam perutnya. Apa itu mango sun? Oh itu merek. Untung aku nggak ngomong. Itu merek kan, bener-bener depit. Tapi emang perut aku suka bunyi gitu loh. Itu organ-organnya gak sih sedang bekerja? Kayak misalnya aku kekenyangan, bunyi. Pas aku lapar, bunyi. Itu organnya sedang bekerja gak sih? Jangan di sini kasih taunya, di DM aja. Tahu gak kepanjangan DM apa? Doesn't matter. Lagu From Miss Nine. Apaan sih? Aku mau makan apa lagi ya selain mango sundae? Aku juga pengen makan. Lagi pengen makan apa ya? Gak tahu, pokoknya yang lagi pengen yang manis-manis. Masa iya aku makan aku sendiri, kan aku manis. Aduh, sebenarnya kalau ini aku showroom didengar sama satu orang rumah kayak agak aneh sih. Ngomong sendiri, ih takut. Enggak, nanti lagi showroom boy gitu, aku gituin. Cheesecake juga enak sih, cheesecake. Tapi cheesecake untuk jam segini kayak terlalu manis gitu loh. Aku I've decided how I like my cheese. Maksudnya, aduh ini apa ya, gak ngerti cara menyusun katanya. Aku sekarang tahu. Ah, pokoknya kan keju kan ada yang manis, ada yang asin ya. Kan ada keju yang di roti, di kue. Ada juga keju yang di kayak makaroni. Yang pokoknya kan ada yang makanan asin dan makanan manis keju gitu kan. Aku sekarang udah memutuskan aku lebih suka keju yang asin. Kalau keju yang manis sebenarnya enak-enakan sih, maksudnya kayak bagus-bagusan gitu loh. Ada keju yang manis yang enggak bikin aku enak. Ada juga keju yang manis yang keju yang manis yang enggak bikin aku enak. Ada juga keju manis yang enggak bikin enak, ngerti kan? Maaf ya, aku enggak tahu cara ngomongnya. Terus kayak selama ini kan keju di pizza gitu kan itu asin kan, beda sama keju yang di cheesecake, di apa lagi yang keju-kejuan tapi manis. Yalah, pakai kue-kuean gitulah.
Kalian lebih suka keju yang manis atau keju yang asin? Tapi ada juga keju yang siap makan gitu loh. Tahu gak sih keju siap makan? Yang kayak bentuknya kayak stick-stick batangan kecil. Kayak sosis gitu. Tapi kayak lebih kecil dikit lah ya. Sekitar beda 1 cm lah ya. Maaf ya, sabar. Ada yang di motor gue geplak. Sabar ya, maafin. Maafin motornya ya. Spread cheese tuh yang kayak gimana ya? Mungkin aku nggak tahu itu namanya apa, tapi kalau aku misalnya aku lihat, aku tahu. Iya kan? By the way, aku ini di showroom aku sendiri ranking berapa ya? Kalau di POV showroom aku sih avatar aku muncul di antara kalian. Kenapa sih aneh banget Kak Pandu sumpitku hilang? Ih, ikut-ikutan bikin mie. Lagi bikin mie juga ya. Gak apa-apa. Avatar aku avatar sushi, tau gak? Avatar sushi. Tapi ini kalau dilihat bagus juga sih. Jisi pakai apa? Aku pakai Ava Sushi. Siapa yang? Oh ini ada yang kembaran so. Oh kak Iki kembaran sama aku guys. Jadi Jakarta dingin gak? Dingin banget. Tahu gak sih kamar aku kayak kulkas. Saking dinginnya. Kan nanyanya di Jakarta, aku juga tinggalnya di Jakarta. Aku mau nanya lagi ngapain, tapi nanti dikiranya kehabisan topik. Aheng kalau punya showroom pasti apa? Ih, si paling tahu. Oh my god, thank you kak. Nasif. Ah, ada kak Rowan juga. Hai kak Rowan. Gimana karawan, baik kabarnya? Aduh. Iya nih, dingin kelapa gading, dingin. Iya, kalian AC-nya dingin gak? Dingin-dingin sebenernya gak enak banget. Kayak, gak. Kayak, adalah. Ini siapa lagi ganti nama jadi Jetski Chandra? Parah banget sih ganti-ganti nama orang. Nanti dimarahin sama mamanya Jesse loh. Ini siapa sih? Jujur gak ini siapa Jetski Chandra? Oh, Kak Iqbal juga samaan kayak aku. Ke abahnya Cepio, kita avanya samaan tapi bedanya aku warna merah. Terus kayak ada stripnya gitu. Aku showroomnya. Karuan tau gak sih Karuan, tadi aku habis bikin mie. Kelapa gading banjir ke? Enggak, kan aku kan di beda.
Alah. Apa-apaan nih? Jadi alifnya Freya so asik bener. So asik, paling so asik. Guys, jangan temenin. Aduh. Aku sebenarnya enggak ngantuk. Aku belum mau bobo. Ntar. Ya kalian kalau lagi gabut dengerin suara aku aja. Ini kayak ngomong biasa. Enggak, belum mau selesai. Ini aku belum bilang mau selesai. Emang udah tanda-tanda aku mau udahan. Bobo dulu, oke, bye-bye, good night. Ih, nyim-nyum, nyim-nyum kita afanya samaan juga nyim-nyum. Tapi bedanya itu kamu popcorn ya. Tempat popcorn gitu loh, kayak bukan sushi. Iya nih, besok I try out geografi. Maklum lah ya, anak kelas 12. Udah mau lulus. Oh my god, tahun ini aku lulus sekolah guys. Gak nyangka. Walau cheating setahun, ya enggak. Kalian. Iya. Gimana caranya punya avatar bagus? Kalau aku sih, aku minta tolong sama teman-teman aku di sini sih, kayak guys, kalau misalnya ada avatar yang bagus, tolong kabarin ke aku ya. Terus kayak nanti masuk kayak live showroom apa, terus kayak aku harus join kapan gitu. Jadi ya aku ikutin aja. Terus akhirnya aku punya ava bagus. Sebenarnya aku udah punya berapa page ya? Aku punya ada 6 lembar ada kali ya. 6 lembar page. Nanti dia kapan-kapan aku ganti Ava. Tapi kalau aku ganti Ava, kalian bingung lagi. Aku gak pengen ganti Ava. Ini Ava terlucu. Tapi rasanya bosan juga. Maksudnya ini Ava Sushi ini kayak udah ciri khas Jesse banget sih. Jadi tetap gak punya Ava bakteri. Ah, bakteri. Bakteri jelek. Jelek banget. Enggak. Maksudnya bukan avanya yang jelek. Paling bagus ava Jessie lah. Ya enggak. Ada gak ya ava yang berbentuk. Nggak jadi. Ava Jessie terlucu sih. Nanti ada Ava Jessie jilid 2 yang enggak. Iya, nyari punchline. Ih, bener banget nyari punchline susah udah malam. Yes. Bener banget. Oh my god. Ada Karendi. Karendi si Bulol. Iya, mau dong. Kalau ada info apa bagus lagi, tolong kasih ke aku ya. Kabarin. Oke. Okay? Aku lagi searching nama aku sendiri di Twitter. Tapi searchnya bukan Jesse, tapi Jeci. Soalnya it's way more cooler, lebih dingin. Kalian nggak ini dong, nge-tweet dong, nge-tweet. Panggil aku, panggil. JCI Janjes doang. Nggak baca.
banyak jazz-jazz. Kan emang parah nih Kak Sande, Sande-Sande udah ngejazz-jazzin lagi. Kecewa sih, kecewa banget. Aku lihat buat aku baca tweet kalian. Ih, para perut aku bunyi lagi. Nggak apa-apa, organnya sedang bekerja ini, organ tubuhnya. Kayak suara gempa, suara perut. Aku juga suka ini tau, kayak kan biasanya mention tuh kayak nggak semuanya ada di tab mention ya. Aku bisa suka search C underscore JKT48, itu lebih valid daripada cek di tab mention. Ada yang bikin mie juga kayak aku. Emangnya trendsetter beda ya, girls, trendsetter banget. Barusan perut aku bunyi lagi. Info semua orang harus tahu. Gils, emang bener banget sih. Influencer nomor satu sekelapa gading. Yes, girl. Cici-cici kelapa gading yang lain itu kalah sama aku, I know. Queen behavior. Queen things. Trendsetter adalah trendsetter. Setter tuh Atsumu. Atsumu. Iya. Atsumu setter. Udah lama gak ngomongin Atsumu. Apa kabar ya Atsumu? Apakah Atsumu sudah menjadi nyata? Tapi kalau dipikir-pikir kenapa ya? Aku pas demen Atsumu, jamet. Hendery, dia gak jamet sih. Dia freaky aja sih. Ngaber. Kenapa sih? Tapi dia juga agak sedikit jamet. Tapi aku suka jamet-jamet. Aduh, enggak deh. Maaf ya, aku poser soalnya. Why am I exposing myself? Oh my god. Gak apa-apa, jamet itu bukan sebuah aib ya. Gak semua jamet itu aib, gak semua. Aduh guys, jembatan. I know, jamet adalah, iya bener banget sih. It's a face, you know, someone, seseorang pasti punya their jamet era. Nanti juga pasti ada ngaber face, you know, fase, okay. It's all right. It's 8 o'clock in the morning now. I'm entering my bed. Had a few dreams about you.
Oh my god. Oh my god. Oh my god atau oh my gosh, ya lupa. Oh my god. Don't you know I'm a savage? I'm a killer. I'm a killer. Now I love if you love me, wanna take you walk and make a zone now. Weenie, beanie, can again. But I'm also doing it, you love me, what you do, you think, you go west, so, you go west, so, well, gila. Gila, bisa alien rapnya Dreams Come True gak tuh? Funny how all dreams come true. Jangan main. I have convinced myself mau Ning-Ning. Kenapa? Tapi Ning-Ning lucu juga sih. Tapi aku malah lebih ke Karina deh belakangan ini, nggak tahu. Karina itu nonton ini dia dance apa behind apa sih yang videonya got the beat yang mereka lagi dance practice. Karina cakep banget, kayak unreal gitu. Funny how I feel for you. Gak usah deh, gak usah pakai winter lah paling lucu. Coba bayangin member lain denger kakak ngomong kayak gini, apa nggak sedih mereka? Kenapa sih harus ada kata paling? Nanti mereka insecure loh, gak boleh kayak gitu. Semuanya lucu. Lebih baik semuanya lucu tapi aku suka gitu. Ya aku juga setuju winter juga lucu, tapi semuanya lucu guys. Gak ada yang gak lucu. Tapi menurut aku paling lucu aku sih. Bener kan? Paling lucu aku. Tidak ada penolakan. Aku udah inget apa singkatan APES. Aku tidak tahu winter. Coba deh kak searching winter aespa. Winter aespa. Pasti kakak suka. Harus lucu ya kak Randy. Kalau lucu, kalau nggak lucu keluar. Kalau ngejokes harus lucu ya. Kalau nggak keluar. Gak bercanda. Apa nih? Apa asosiasi pecinta Jessica? Ya udah mau cabut aja. Padahal sebenarnya agak sedikit gak lucu. Tapi karena aku lagi baik dan habis makan mie, jadi toleransi lah ya. Boleh. Lagi sih masih kak, aku mau showroom sampai jam 2 pagi. Izinnya dipensi. Oke, pecinta Jesse, I already know. I knew it, bro. Iya kan? Oh, ternyata bagian tujuan Jessica Chandra. Oke, makasih ya. Deal. Mau cerita, jadi hari ini aku bangun jam berapa ya, jam aku lupa, aku bangun soalnya nggak langsung lihat jam, aku langsung lihat HP. Maaf ya, nggak boleh dicontoh anak zaman sekarang, bukannya berdoa bangun masih diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi di bumi ini, malah main HP. Aduh, siapa coba kayak gitu. Oh, it's me, maaf ya, badut sekali. Siapa yang gak badut, tapi maaf ya. Aduh. Terus tadi aku bangun. Abis itu aku ngaso dulu. Kenapa sih? I'm addicted to this ngaso word. Ngaso.
Gak tau tuh bahasa apa ya. Pernah dengar dreams come true? Pernah lah. Tapi sejujurnya tahu pas SPA dulu sih baru aku cari tahu. Aku tahu ini lihat originalnya. Kamu ngaso enggak ngasonya? Ngasonya bengong. Aduh, minta maaf sama Tuhan. Udah, always, all the time. Tapi besoknya diulangi lagi, maaf ya. Tapi memang manusia seperti itu. Tau gak sih, kemarin aku mimpi potong poni. Gak potong poni sih, maksudnya belum benar-benar potong. Maksudnya aku cuma izin gitu sama kakak rambutnya. Kak, aku boleh potong poni gak, Kak? Kayak Cishani poninya. Yang bisa fleksibel. Bisa kadang-kadang poni rata, kadang-kadang poni samping. Tapi abis itu aku lupa, abis itu aku bangun. Nggak dilanjutin mimpinya, maksudnya kayak nggak berlanjut gitu. Kayaknya emang nggak ditakdirkan, tapi aku mau. Tapi aku harus izin dulu. Ntar ya aku izin dulu ya sama JKT48 operational team. Aku harus izin dulu, kalau nggak nanti aku dimarahin kalau potong poni sembarangan. Pakai fitur voting dong. Oh boleh. Apa aku harus apa? Harus voting apa? Ini deh. Kalian lebih pilih 1, 2, 3, 4, 1, 5. Pilih sekarang juga. Sebenernya ini gak ada apa-apa sih pilihannya. Pilih aja. Gabut aja. Udah aku end voting. Thanks yang sudah voting. Wow, nomor 1 banyak sekali. Kenapa kalian bisa nomor 1? Tahu iseng aja kan, kan random aja ya, nggak random. Makasih udah voting ya. Freaky. Belum menjatuh dikit pun. Ah, katanya ngantuk. Apaan nih? Buang mulu nih kahus. Mana sekarang? Ih, sekarang udah Christy banget ya. Congrats. Happy for you. Kita pilih calon presiden. Aduh. Gimana ya? Siapa yang calon? Emang ada yang ini, ada yang mau ada yang berminat jadi calon presiden enggak? Tapi aku harus tahu dulu dedikasi kalian, kayak pendirian kalian. Oke? Kan harus. Ayo coba ceritakan visi misi dulu. Ayo campaign dulu, campaign. Ayo tolong visi misinya tolong dijelaskan dulu. Presiden showroom JC katanya. Ayo, mana visi misinya? Siapa yang berniat untuk menjadi presiden? Tapi terus apa kalau misalnya udah jadi presiden gitu? Terus apa kelanjutannya? Presiden ngapain aja di showroom ini? Wes, ini paling mantep sih. Visi misiku hanya untuk membahagiakan. Aduh, makasih ya. Ya, tapi aku mau semuanya terjadi secara official dan progresif. Wes. Abis TO sosiologi kayak siso IPS banget. Siapa yang anak IPS? Kamu dulu anak IPS atau IPA?
Atau jangan-jangan kamu SMK? Cerita dong. Sebenarnya showroom ini aku kayak ngomong sendiri ya. Soalnya kalian gak ada suaranya. Keren banget kalau yang SMK. Yang SMK apa? Topiknya, kok topik? Apa ya? Tentang apa SMK-nya? Jurusan apa SMK-nya? Oh iya, ada bahasa juga. Oh iya. Sorry, maaf ya, aku lupa. Bahasa juga keren, bahasa. Ya, aku baru nyadar sekarang gitu loh. STM tuh apa STM? Oh, tau. Sekolah Teknik Mesin. Sekolah Teknik Mesin, deng. Ih, mesin kok sama kayak... Mesin, bahasa Inggris sama mesin tuh kayak so dilucuin gitu, kayak mesin. Hai, aku sekolah teknik mesin. Kayak so dilucu-lucuin gitu loh, maksudnya mesin. Yang bener sekolah teknik menengah atau sekolah teknik mesin? Kalian jangan prank aku dong, nanti merusak konsentrasi. Apa aku salah? Maafin kalau salah. Kirain sekolah teknik mesin. Oh, menengah. Maaf ya. Tuh kan? Aku kira sama ini STM tuh sekolah teknik mesin. Maaf banget ya. Sekolah teknik. Tapi enak juga sih didengar ya, sekolah teknik mesin. Kenapa STM itu kayak dibilangnya tawuran mulu? Emang kenapa sih? Emang kalian apa sih yang ditawurin? Tawuran mulu apa yang ditawurin sih? Setiap ngomongin STM kayak selalu tawuran-tawuran gitu loh. Hah, atau padahal dengan tawuran gak bisa kelihatan lebih keren, malah membahayakan diri sendiri. Terlihat lebih keren itu kalau misalnya kamu jadi presiden, kamu keren. Tapi semua orang cita-citanya pasti pernah mau jadi presiden gak sih? Aku dulu punya cita-cita, salah satu cita-cita aku dari sekian banyak cita-cita, aku pengen jadi presiden juga. If you're Mexican food, kamu apa coba? I don't know. Tell me. aku dulu cerita-cerita pernah mau jadi presiden. Tapi setelah I grew up, like bertambah dewasa, kayak nggak mungkin gak sih jadi presiden. Jadi kayak skip. Terus pernah juga pengen jadi pramugari, soalnya dulu kayak keren aja gitu. Tapi memikirkan resikonya, skip. So, dulu aku pernah, ingat gak sih aku ngomongin petani? Aku dulu pengen jadi petani juga, soalnya katanya petani itu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi aku pengen banget dulu jadi petani. Aku pengen, tapi kan polwan buat cewek, Kak. Jadi inget jokes. Jokes, apa namanya? Jokes. Bapak kamu polwan ya, haha. Itu lucu banget. Bapak kamu polwan. Ngakak, abis. Oh ya, aku mau nanya, ini pertanyaan, ini sebenarnya... Aduh, ini hal yang bikin aku pusing banget. NFT itu apa deh, NFT? Kayak di timeline aku tuh kayak orang-orang suka ngomongin NFT. Tapi kayak aku udah nanya ke beberapa orang. Kayak aku udah nanya siapa, aku udah nanya Kak Japra. Tapi udah dijelasin, tapi nggak
agak apa namanya, enggak ngerti aku NFT itu apa. Itu hal orang dewasa ya. Apa cuma orang dewasa doang yang mengerti? Apa aku nggak ngerti? Walaupun kalian ngomong non fungible token, aku juga nggak ngerti. Tapi aku juga nggak berminat sih. Aku dijelasin aja gak ngerti. NFT bisa menghasilkan duit gak? Mukamu mau dijual? Oh, tapi kalau muka aku dijual, aku untung atau rugi? Bisa. Orang bisa kaya gak gara-gara main NFT? NFT itu apa sih? Itu aplikasi. Website. Apa sih tokennya itu apa? Token, gunanya token tuh buat apa? Gak ngerti, maaf ya. Aduh. Aku pusing banget. Aku gak ngerti walaupun dijelasin sampai gimana pun. Oke. Yang penting aku tahu aja kepanjangannya NFT apa ya, biar kayak keren aja gitu. Tapi kayak rasanya aku belum cukup dewasa untuk mengerti apa arti NFT. Gak apa-apa, aku cukup pusingin try out geografi aja besok. Wanna cry. JKT bisa di NFT-in gak? Gimana caranya beli NFT? Gimana? Harus pakai gold gak? Atau pakai duit biasa? Aduh. I don't understand any of this, but cool. Tapi rasanya kayak rumit banget, kayak soal IPS gitu. Ini yang main NFT anak-anak IPS ya. Kayaknya banyak banyak ininya. Banyak persoalannya, rumit. Gimana kalau suatu saat, tapi nggak apa-apa sih, yang penting aku udah tahu singkatan NFT itu apa. Pusing. Aku kok belum ngantuk-ngantuk ya? Aku tunggu ngantuk tahu. Aduh, Kohen jam segini mabuk-mabuk aja. Tobat bro, tobat. Kamu mau punya NFT? Gak tahu, aku gak ngerti. Mending daripada aku main NFT, mending... apa ya, gak tahu deh. Gak ketemu punchline. Itu kayaknya satu JC Nation isinya pemabuk semua deh. Bukan JC Nation, JCC Nation. Wah, Chef Arnold main NFT. Yang main NFT itu arti keren atau enggak? Kenapa ya? Kok bisa jadi JCC Nation? Tapi kalau nggak main NFT bisa jadi kaya juga kan? Misal kayak kayaknya tuh nggak perlu main NFT gitu loh.
Udahlah, aku gak usah memusingkan inilah. By the way, kalian lagi ngapain malam-malam ini? Malam-malam yang sunyi ini. Gak sunyi sih, ada suara motor. Oh my god, mau mandi jam segini baru mandi. Kalah sama Jesse, udah mandi dari jam 7. Tapi jangan lupa mandi, ayo cepat mandi, Kak Pandu mandi. Aduh, sorry deh yang punya pacar. Guys, cepat katain Karen di bulol sekarang juga, bulol, bulol. Yang punya pacar gak usah ditemenin. Kan only hot people staying single on Valentine's Day. Yes, guys, that's us. Cool guys behavior. Ya, cuma orang jomblo doang yang keren selama Valentine's Day. It's alright. Kita dalam satu kubu, guys. Kubu kita dan kubu Karendi. Karendi gak temenan, musuhan. Black Day apa Black Day? Ih, aku temennya Karendi. Emang kamu punya pacar, Kak Gio? Kamu sosokan banget punya pacar. Apa jenis kamu punya? Ini internal joke showroom Jessie ya. Pasti kalau aku bawa-bawa keluar yang ketawa cuma aduh nggak jadi deh, malu. Apa-apaan? Kamu juga David, parah banget sih. Oke, rasanya kita satu kubu. Udahlah. Kadri mending searching aja, Kak, itu artinya apa? Itu bahasa anak zaman sekarang, Kak. Kalau mau ya. Yeah. Yang jomblo lo doang. Enggak sih, sebenarnya kan aku sudah punya Ahang ya. Tapi kayak aku kira kalian di sisi aku semuanya. Kecewa. Aduh, apa sih dari tadi? I Catherine You Forever ngomongnya buka biru. Biro jodoh mulu. Biro jodoh apaan sih? Aku aja gak ngerti itu apa. Take them out. Chocolate ice cream charm. Biro jodoh apa sih? Aku dari tadi di ngomong biro jodoh. Jual, ya ampun, jual beli jodoh. Sedesperate itu kah? Enggak. Kasihan kalau biro jodoh nanti jadi aduh. Saya tidak sedesperate itu ya. Pakai ke biro jodoh segala. Tapi kenapa ya kok bisa di biro jodoh padahal kan jodoh kan ditetapkan sama Tuhan, tapi kok manusia bisa kayak gitu? Tapi ya udahlah ya, namanya juga
namanya juga bumi, dunia. Apa sih dunia itu? Dunia itu ini ya. Tadi ini guys, tadi aku kayak lihat gitu di Twitter Twice as Indonesia Discourse, kalian tahu gak sih? Terus ada ini, ada member JKT, masa? Aduh. Siapa membernya Mumucang? Bukan, maksudnya JKT, maksudnya ada member JKT yang kayak termasuk Indonesia Discourse gitu, you know what I mean? Ah, lihat sendirilah kan nantilah. Apa sih? Maafkan Jessie bocil yang mulai rebel. Aku padahal nggak rebel. Aku aja mau potong poni, aku izin dulu loh. Kalau rebel aku udah potong dari kemarin loh. Coba like, nggak tahu udah ngilang. Aku nggak like, hahaha, tiba-tiba hilang aja. Tadi barusan suaraku, saya suka bunyi, perut aku bunyi lagi. Aku kalau berponi jadi semakin mirip Jenny. Satu langkah ke depan mirip Jenny. I know, right? Aku Jenny abis. Iya udahlah, kalian ngomong oke aja biar aku senang. Kalian masa nggak mau bikin aku senang? Kan itu the best friend forever, gak sih? Oh iya, lupa kak, belum jajan poni-ponian. Nanti ya, kapan-kapan. Jenny Blackpink. Iya, parah banget sih. Ya udah, aku selesainya jam 2, jam 00:00. Nanti aku ini good morning gitu. Kalian nanti rip ini ya, balas ya, ngomong good morning. Udah ngucapin ulta ke Rose belum? Udah dong, kalian gak lihat aku komen di IG-nya dia. Happy birthday dear Rosie. Iya, aku morning people banget nih soalnya. Apa nih, WKWK? Iya nih, gue jadi harus pacar Gio. Kenapa Kohen mau ini, mau nembak Kak Gio? Kok pacar sih? Ini Jess yang kemarin Kak Danu cariin. Mana? Kak Danunya mana? Kak Danu mending video call sama aku dulu. Aku belum kenal kakak. Ayo kita video call. Baru nanti aku tahu. Oh, kirain Cohen lagi confess ke Kak Gio. Kayak lagi pacaran. Maaf ya. Udah 00:00. It's time for me to go. I'm sorry. Aku lagi di prospek Jesus Initiation. Sabar ya, Kak Gio. Hati-hati ya sama Cohen. Nanti, aduh, jangan deh. Yaudah, it's time for me to go guys. Aku udah janji 00:00, aku udahan. Yaudah kalau gitu, aku absen dulu deh. Aku absen podium ya. Oke, tanpa berlama-lama lah ya, langsung aja dari nomor 13. Nomor 13 ada Kak
RKZ, thank you ya kak. Thank you so much. Abis itu nomor 12 ada Kahus dia. Katanya ngantuk. Padahal mah tinggal tidur ya. Bener-bener. Abis itu nomor 11 ada Kak Budi. Thank you Kak Budi. Eh, ke refresh. Ini nomor 13 ada Kak Adit deh tadi. Kak Adit. Yaudah aku lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ada Kak Budi tadi. Abis itu nomor 9 ada Kak Adri. Thank you Kak Adri. Kenapa Kak Adri gak nomor 7 biar sama. Jadi A7. Terus nomor 8 ada Kak Bira. Thank you Kak Bira. Nomor 7 ada Kak Veronica. Terus nomor 6 ada Kak Rian, thank you Kak. Nomor 5 ada Kak Adi. Nomor 4 ada Kak Elria mau kulkas 2 pintu. Nomor 3 ada Kak Rowan, thank you Kak Rowan. Nomor 2 ada Kak Gio, thank you Kak Gio. Lalu nomor 1 ada Kak Mardi, thank you Kak Mardi. Hihi. Aku bener-bener tidur loh. Kalian jangan sasin aku gak tidur ya. Aku bener-bener tidur. Baterai aku juga udah mau habis. Ya makasih ya untuk showroomnya. Kalian makasih udah mau nyempetin nonton. Menemani malam aku. By the way good morning. Ayo ucap dulu good morning. Good morning guys. Ngomong good morning. Yay good morning. Makasih juga ya buat gift-giftnya. Semoga sehat selalu ya. Okay, dah. Have a nice day. Jangan lupa tidur. Bye-bye.